Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat ma'asalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami senantiasa menzalimi diri sendiri. Maka dalam ayat ini, bahwa pengakuan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bahwa sabi-sabi le kedanyo-nyo dalam keadaan tapur godrod, le kedanyo dalam keadaan tapur zalim drod, kiban teman tapur zalim drod dan kiban teman tapur godrod, gedanyo sebagai manusia yang taklif, Allah perintahkan kepada gedanyo, yaitu sesuatu yang disyariatkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah perintahkan kepada gedanyo untuk melaksanakan yang ma'ruf, putra yang ma'rufnya, sesuatu yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada gedanyo untuk menjauhi daripada yang mungkar. Maka setiap kali gedanyo tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, setiap kali gedanyo melaksanakan sesuatu yang Allah larang, maka ketika itu gedanyo kata zalim drod. Maka ketika itu le gedanyo tengah tapak sabuh jalan yang sangat lurus menuju neraka, yang mana kita ketahui bahwa neraka tersebut adalah satu tempat untuk merasakan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maksiat juga ada dua. Yang pertama meninggalkan apa yang Allah perintahkan, yang kedua melaksanakan apa yang Allah larang. Yang maksiat. Jadi maksiatnya kan sekedar bahwa takubur putra yang dilarang oleh Allah. Hana takubur putra yang Allah perintahkan, itu adalah maksiat. Maka oleh karena demikian, dalam Quran surat yang gede baca bunuh, bahwa pengakuan seorang hamba, Rabbana zalamna anfusana, begat pengakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita nyonyo sabi-sabi dalam keadaan tapu zalim drawad, tapu cilaka drawad, hana tapu buat putra yang Allah perintahkan, tapu buat putra yang Allah larang, sama dengan ketika itu ulih kita nyonyo tengah tapu rusak drawad, tengah tapu hancur drawad, tengah tapu zalimi drawad, maka gelak uro kiamat akan dibalah oleh Allah Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Itanyo kadang-kadang yang nasada tu pudalim gop sakai. Itanyo kadang-kadang yang ada depo bahwa pusakit gop mentong. Padahal itanyo ketika sesuatu yang diperintahkan oleh Allah hana tak kerjakan, ketika sesuatu yang Allah larang gedanyo kerjakan, maka bakwa denyan li gedanyo kata pudalim drawad. Maka bahwa dengan legedanyo kata cita-cita kepada diri roh untuk hancur satu ketika, yaitu pada hari kiamat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam hal ketika seseorang melakukan putra yang Allah larang, kemudian meninggalkan apa yang Allah perintah, maka ketika itu manusia tersebut sedang menzalimi diri sendiri. Lehnya sadar.
sadar hitingan merupuk hidayah Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika ligdayo hana dapukut putra yang Allah perintahkan kata pudalim drod ketika ligdayo dapukut putra yang kagelarang li Allah kata pudalim drod sadar kita mendapat hidayah kemudian tak taubat kepada Allah dan kata taubat kepada Allah dan berat pengakuan wa illam taghfir lana andai kata engkau tidak mengampuni kami ya Allah wa tarhamna dan engkau tidak mengasihani kami ya Allah la nakunanna minal khasirin maka sungguh gedayonyo tergolong manusia yang rugawa di dunia rugawa di akhirat rugo di dunia karena gedenyo kata pusiap roh untuk agalim roh roh rugo di akhirat gejulo gedenyo dalam neraka maka gedenyo mendapat azab atas apa yang gedenyo lakukan dan amalan-amalan yang gedenyo perbuat tidak sesuai dengan apa yang Allah perintah jadi rugolong gedenyo rugo maka sadarlah insaflah tafakkur, muhasabah, berapa banyak kebaikan yang telah gedeon buat, berapa banyak perintah Allah yang telah gedeon kerjakan, berapa banyak larangan Allah yang gedeon kerjakan, gedeon hisap diri drawadu, menye kebaikannya lebih leb, tingkatkan kebaikan, menye keburukan lebih leb, tubit daripada keburukan dan taubat kepada Allah, ruju'u ilallah, kembali kepada Allah, yaitu jalan kebenaran. Mudah-mudahan, lig dan nyonyo tidak tergolong ulung yang rugau, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 20. Maka inilah nasihat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.